Ya Allah. Hey yo yo, awen timku semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di YouTube channel Babang Alif WN. A few moments later. Okay guys ya, selamat hari Minggu buat semuanya nih ya. Yang lagi liburan hati-hati, yang tidak liburan ya udah di rumah aja ya istirahat ya, nonton Alif WN gitu kan. Nah, oke, jadi pada video kali ini Alif WN ingin terhibur, tertawa, bahagia gitu ya. Mereaction update-update di sosial media yang trending, lucu, receh dan hot gitu ya. Pokoknya semuanya campur aduk jadi satu gitu ya. Yaudah, daripada kelamaan langsung aja kita reaction bersama-sama ya. Pokoknya kita enjoy, aman, have fun, anjas. Let's go nya. Nih. Oh iya, gua tahu nih. Cermin yang dibelokkan itu tuh. Ada aja ya kelakuan warga plus 62 ya, yang kayak gitu aja bisa jadi bahan lelucon, apalagi kalau sama teman. Makanya punya teman dong biar seru-seruan. Hai. Ketika mama sedang mentransfer data ya, sekelas Intel pun minder ngeliatnya gitu kan. Wah, ini kelas kakap sih, ini gila ini. Udah pasti info yang diberikan itu sangat valid. No hoax, no fitnah. Coba kita baca komen-komen ini, pasti lucu-lucu nih ya. Semakin miring mulutnya, semakin kuat informasinya. Bisa aja meren. POV, ketika ngeliat anak tangga nganggur tapi banyak duitnya. Waduh, siap-siap tuh nanti dikiranya ada tuyul. Habis nolak cowok yang minta nomor WA dari IG, nggak lama bikin story JJ foto sama mobilnya. Sering terjadi ya, coba kita lihat. Ini ceweknya udah mandi belum sih? Kayaknya baru bangun langsung bikin video begitu-begituan gitu kan. Tapi terlepas dari itu ya, ketika ada cowok mau minta WA yang berawal dari DM-DM-an IG, tiba-tiba kok ditolak langsung jadi bikin story dengan mobilnya. Ya itu cuma mau ngebuktiin aja kok dia tuh dealer mobil gitu loh. Jual gitu maksudnya kan. Positif aja, siapa tuh dia jual mobil gitu kan. Gak usah mikirin aja jelek lah. Ini ada yang agak lain ya. Gue pernah nolak cewek, nggak lama dia sorry pakai bikini. Bahaya tuh, aduh, siapa tahu dia pemakai aplikasi hijau tuh. Nah ini bener nih, ternyata cowoknya reseller mobil loh. Yang gue bilang tadi, siapa tahu kan dealer mobil cowoknya gitu kan. Aduh, ini udah bahaya nih. Berawal dari canda-candaan, astaga, ngilu gue ngeliatnya. Iuh, ya Allah. Jangan, astaga, ya Allah, najis, sumpah najis, aduh, lo mendingan ke Jerman tuh, susuin senior lo tuh ya, nggak usah lo di sini lo, gila, itu merusak, woi. Oh my god. Sayang sekali aplikasi secanggih IG tidak ada filter untuk meludah. Benar, gue juga iu sekali pengen tuih gitu tuh. Ih, corok kena ini gue. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tapi kau malah memilih Anto. Bukan Anto, ini mah Sumanto. Lo sumpah, siap-siap dimakan lo semuanya. Santapan Sumanto nih mendingan nih. Gila. Kebidanan emang susah, tapi kalau nggak jadi bidan, nggak jadi idaman. Coba kita lihat. Yah, pada pakai masker semua. Gimana gue mau lihat senyum Pepsodennya gitu kan? Ada lesung pipinya atau tidak? Bergisul atau tidak? Kok ditutup pakai masker gini? Nanti gue ini bisa berpikir jelek. Apakah dia giginya bolong atau bagaimana gitu? Kan udah nggak corona juga, ngapain lo pakai masker tuh, ngapain gitu kan.
Gaji UMR banyak tingkah lah, ngapain bobo gaji? Gak boleh gitu. Gaji itu sesuai kebutuhan orang dan harus disyukuri aja gitu kan. Mau gaji itu gede atau kecil, yang penting itu disyukuri. Rezeki itu bisa datang dari mana aja gitu kan. Gak usah lah ada yang bahas-bahas gaji. Paling gak suka gue kalau ada ngebahas-ngebahas gaji. Gaji lo berapa? Gaji gue ini segini. Tai gitu loh. Spill mantannya dong kalau berani. Waduh, mantan pertamanya boleh. Mantan keduanya udah pakai hijab. Mantan ketiganya brutal lagi. Mantan keempatnya makin brutal. Mantan kelimanya oh. Tapi cuman mantan kedua doang ya yang lumayan bener gitu lah ya kan, pakai hijab gitu. Sisanya tuh nggak pakai hijab semua gitu ya, tapi bukan itu maksudnya. Cuman okay lah kalau dari segi fisiknya yang gue lihat itu kayak ada progres sih. Cuman permasalahannya itu kan udah jadi mantan, kenapa harus dibanggakan gitu kan? Okay, mantannya banyak sekarang ya jomblo, cuak. Paling nggak bisa kalau kecoa nganggang pamer mantan. Iya bang, kecoa dong, aduh, nyampah mulu ah. Berenang dengan gratis tidak jauh, cukup di lingkungan rumah saja. Tapi bersih sih airnya. Waduh, ini pasti warga-warganya suka sekali nih ya membersihkan lingkungan dengan rajin gitu kan. Terbukti loh itu airnya jernih sekali kan. Keren sampai transparan gitu, beda banget sama pemerintah. Waduh, ini agak ngeri nih. Skip aja kali ya. Udah bener-bener gue bagus memuji airnya jernih, bersih. Ada yang komennya kelewatan banget ini ya. Biasanya pas lagi mandi gitu ada lele emas lewat ngambang. Kenapa sih orang-orang Indonesia tuh udah ada sesuatu yang bagus malah dilenceng-melencengin, dijelek-jelekin gitu loh. Ini juga emas nih. Di mana abang? Itu padahal di sampingnya. Ini aku udah deket sama kamu. Ya Allah ya Robi, udah deket loh. Malah pergi. Begini nih kalau tipe-tipe pacaran zaman-zaman sekolah nih. Udah deket aja masih kontak-kontakan. Padahal itu udah deket banget loh. Itu udah gak ada tembok penghalang, gak ada jarak yang jauh. Itu udah deket banget. Udah tinggal di depannya gitu loh. Sempet-sempetnya masih teleponan gitu kan. Ya gitulah kalau pacaran zaman-zaman SMP, zaman-zaman bocah dulu lah ya. Pacaran tuh masih sibuk lewat kontakan HP. Padahal itu udah deket gitu loh ya, kalau gak bawa temennya gitu kan. Itu padahal udah dewasa loh. Tapi masih aja ya ada yang berhubungan kayak gitu tuh, ada gitu loh. Kecepatan mengalahkan cahaya. Wow. Oh shit. Oh. Awas jatuh, bro. Wow. Biasanya kayak gini nih emang bayarnya gede sih dia. Makanya overload gitu loh ya. Ular kobra kalau ketemu mangsanya yang semangat ya kayak gitu tuh. Aduh ya Robi, ya Robi. Ketika cacing kasih nyawa. Bukan cacing, itu ular kobra gitu loh. Ular kobra ketemu babon yang gede ya semangat buat ngelap daging gitu kan. Itu kok kayak ada yang aneh ya. Kok gue ngeliatnya kayak mikir kemana gitu tuh. Aduh. Kok gue yang ngilu ya. Guna gandul anjing gua ngilu. Gua yang ngilu. Gua salah fokus bagian begini. Kalau enggak bisa pakai tangan coba pakai mulut, Mbak. Aduh, kenapa kamu memperjelas gitu. Makin ngilu. Dilihat dari cara megangnya sepertinya dia sudah pro. Ya, maksudnya pro dalam membuat itunya apa, karyanya. Apa itu ngebikin apa sih, kayak ngebikin vas bunga atau bentuk-bentuk apa gitu lah. Pokoknya sebuah hiasan dinding atau hiasan dekorasi gitu lah ya. Ya itu maksudnya karyanya, makanya pro gitu kan. Kalau enggak pro ya dia enggak mungkin kerja di situ gitu kan. Positif. Waduh, emang paling enak sih kalau lagi oh. Ha
gue tidak bisa menyalahkan mbaknya, tidak bisa menyalahkan mbaknya karena seluruh orang yang gue tahu masalah itu memang ketika lagi di komel-komel itu emang langsung lihat situasi. Emang begitu. Kalau kalian tanya ke gue, iya, gue juga begitu. Enggak tahu kenapa ya, itu udah posisi paling enak aja, no debat. Pokoknya itu enak banget gitu loh ya. Mencium bau surga dunia. Ya oke ya para AWN timku semuanya, jadi segitu aja ya, kita udah bersama-sama nih ya mereaction update-update di sosial media ya, yang trending, lucu, receh, yang hot sekalipun, semuanya campur aduk jadi satu ya guys ya. Pokoknya makasih buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir, thank you, dan mohon maaf nih ya jika Babang Alif UN ada salah-salah kata. Yaudah gitu aja, gue Alif UN, inget tiga katanya, stay with action.